tentang you. Selamat datang di channel Om Mama Camper Fan. Sempatkan like, comment, subscribe, dan share ya. Kita mau ke Pelabuhan Ketapang. Sebelum ke sana, mampir-mampir kuliner dulu yuk. Kita pulang ke sini. Sambil kuliner bisa ngecas baterai barang elektronik, bisa bersantai, beristirahat, dan juga bisa membasikan diri juga. Nih si bocah nih mandiri banget, dia itu ngambil makanannya sendiri nih. Dia juga rajin dan baik ngambilin makanan buatku. Menu kita kali ini ikan nila asam manis dan juga sop iga. Segar, sedap, nikmat rasanya kuliner Nusantara ini. Minumnya jeruk hangat. Lanjut perjalanan. Nah, mampir lagi kuliner. Standarnya standar RI1 loh. Kalau menurut foto yang dipajang di dekat kasir, RI1 pernah kesini. Hai, ini anakku yang rajin dan baik. Ini dia ambil dua ini. Dia satunya buat dia, satunya buatku. Apapun kendaraannya, kalau sudah lewat jalur pantura ini luar biasa ya. Sebelum Ketapang ini sangat segar, sangat hijau. Iya, beli tiket dulu. Iya, beli buahnya. Detik-detik menyetir elf menuju lambung kapal terasa adrenalin meningkat. Ini kali pertama buat saya. Kita masuk kamar nih. Kita masuk kamar. Lega, nggak kecebur, aman, lancar, selamat sampai di lambung kapal Roro. Yuk kita ikuti si bocah petualang menjelajah kapal Roro. Kapal feri. Kapal Roro ya ini ya, kawan-kawan.
Nama kapal Roronya kapal Nusa Makmur. Iya. Pemadam kebakaran. Ini kapal pemadam kebakaran? Bukan, kan itu untuk jaga-jaga. Kalau misalnya pas ada kebakaran, kita bisa padamkan pakai itu, pakai tabungnya. Kebakaran di mana? Misalnya ada di kapal. Jadi supaya kita tetap aman. Buat kita yang terbiasa dengan kehidupan yang sibuk di darat, ya. Mendengar suara dan melihat gelombang Selat Bali seakan-akan meredam segala rasa yang berkecamuk di dalam jiwa. Bocah ramah ini juga asik berkenalan dan bercengkrama dengan teman seperjalanan. Kita sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Terima kasih sangat buat yang sudah nonton hingga selesai. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Buat yang belum, subscribe ya.